Halo, perkenalkan nama saya Dimas, sebagai owner Dinis Cafe Pamekasan, alamatnya di Jalan Joko Tole nomor 26A Pamekasan Kota. Pertama-tama untuk motivasi saya memulai usaha di bidang F&B atau lebih singkatnya di kafe ya. Awalnya itu sebagai inspirasi saja ya. Di setiap Sabtu Minggu saya dengan istri saya selalu ngafe terus nongkrong di tempat-tempat yang sekiranya banyak orang dan ada live musiknya. Nah, dari situ timbullah sebuah gagasan untuk membuat suatu usaha di bidang F&B yaitu kafe. Akhirnya di tahun 2019 saya ada gagasan itu, cuma terkendala masalah izin nih. Izinnya bukan ke atasan ataupun ke siapapun ya, jadi izinnya ke orang tua. Yang kedua ke mertua. Perlahan-perlahan saya dengan istri mencari lokasi, tepatnya bukan di Madura sebenarnya, di Surabaya waktu itu. Jadi di daerah Surabaya kota lah, kita sudah ada di link tempat, tinggal DP itu waktu itu. Tinggal DP, cuma tinggal izinnya nih, restu dari orang tua yang belum. Akhirnya kita pulang ke Pamekasan, memutuskan nekat. Nah, dari situ singkat cerita dari mertua dan orang tua hanya bilang seperti ini, udahlah nggak usah kemana-mana, di Pamekasan saja. Lagian kalau di Pamekasan lebih dijangkau dan lebih terjangkau untuk masalah pembiayaannya. Jadi kita memutuskan singkat waktu, saya memutuskan untuk di Pamekasan, di rumah istri saya. Ya, ini yang saya tempati di sini adalah halaman dari rumah istri saya, di rumah mertua. Kita konsep dengan konsep yang sangat sederhana menurut saya, karena kita mengambil konsep di kafe ini, kita ngambil sisi modernnya, satu. Yang kedua, kita ngambil di sisi gardennya, ada tanaman hijaunya. Terus yang ketiga, kita ambil konsep di situ milenial yang lagi ngetren sekarang apa. Waktu itu yang lagi ngetren di tahun 2019-2020 yaitu minuman boba. Nah, mungkin teman-teman tahu, Dinis Cafe apapun ya. Di sini ada dua nama yang berdampingan antara Ponyo dan Dinis Cafe. Ponyo tersebut adalah mitra kami. Mitra kami yang membuat atau mengisi produk yang ada di Dinis Cafe. Jadi Ponyo ini sendiri satu menu minuman dari berbagai macam rasa yang ada di Dinis Cafe. Jadi jangan dibalik nih. Ponyo, nama kafenya bukan Ponyo, nama kafenya adalah Dinis Cafe. Nama Dinis Cafe sendiri ini adalah nama saya sendiri, satu Dimas, dan nama istri saya Vanis. Karena saya percaya kekuatan cinta jangan diremehin. Kekuatan cinta bisa mengalahkan semuanya. Untuk segmentasi dari kafe saya sendiri ini yaitu Dinis Cafe, segmentasinya lebih awalnya ya, ini awalnya kita menyasar ke teman-teman yang ada di bangku SMP, SMA, paling tinggi di bangku kuliah. Cuma dengan pergeserannya waktu hingga sekarang, kita sudah mau jalan 3 tahun ini untuk kafenya sendiri, kita menyasar ke
dari mulai mahasiswa hingga ke family. Karena kita sudah memperbanyak menu makanan beratnya. Yang awalnya pada saat kita buka atau launching, kita memberikan komposisi untuk makanan itu tersebut 70-30, 70 untuk makanan ringan, untuk yang 30%-nya itu makanan berat. Jadi segmentasi kita menjadi lebih luas nih sekarang. Jadi teman-teman kalau ke Dinis Cafe jangan khawatir, makanan berat juga ada. Makanan itu sendiri dari favorit dari Dinis Cafe ini, yang pertama yang paling favorit yang baru-baru ini yaitu Gami sambal bakar cobek. Jadi itu kita adopsi dari yang lagi viral, cuma kita olah sendiri dengan bumbu-bumbu kita sendiri menjadi milik kita sendiri lagi. Dan yang kedua untuk makanan itu sampler. Mungkin teman-teman, apa ya mas, sampler itu apa ya? Sampler itu saya adopsi dari menu makanan yang ada di Surabaya. Kita mix lagi yang ada di sini, yaitu kentang, sosis, nugget, sama pentol. Jadi semua kita jadikan satu, terus digoreng, menjadikan cita rasa yang punya Dinis Cafe sendiri. Untuk yang ketiga dari makanan, yaitu adalah Gyu Beef atau Gyu Series. Di situ makanan yang berbasiskan dari hot plate, yang kita olah dengan bumbu-bumbu kita sendiri, tidak mengadopsi dari manapun. Kita bikin memang dari resep kita sendiri untuk kita jadikan menu makanan yang ada di Dinis Cafe. Untuk minumannya sendiri, yang pertama Ponyo. Nah, Ponyo ini sendiri ada namanya Cokolava. Cokolava perpaduan dari susu coklat dan dari coklat crunchy. Kita lebur jadi satu di situ, menjadikan suatu minuman yang sangat-sangat segar. Bisa dinikmati mau siang, mau malam, ataupun pagi. Karena gula yang kita pakai pada minuman Ponyo ini bukan gula yang di pasaran biasa dijual. Memang kita pilih untuk gulanya supaya nggak serik di mana ya, di tenggorokan kita. Untuk dari Dinis Cafe-nya sendiri, kita ada menu varian series mocktail. Mocktail itu ada soda yang paling favorit atau best seller ini di Virgin Mojito. Strategi pemasarannya sebenarnya kita hanya ada dua. Kalau di Indonesia sih ada tiga. Ada angkatan udara, ada angkatan darat, ada angkatan laut. Kalau kami ada angkatan udara dan angkatan darat. Yang darat kita hanya dari mulut ke mulut, terus promosi antar teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jika di udara kita mengandalkan media sosial. Yang utama itu Instagram ya, yang lagi banyak ininya ya, yang berhasil memukau semua orang. Untuk bahan baku sendiri sebenarnya sangat-sangat mudah ya di sini. Kalau dari kafenya sendiri banyak di Pamekasan. Untuk punyunya memang kita original dari Surabaya. Kami Ponyo memang punya pabrik tersendiri, tidak dijual kemana-mana, hanya khusus untuk Ponyo. Jadi dia memang dari sari almond asli yang dipadukan dengan susu. Untuk kendala hanya satu sebenarnya, yang menurut saya sangat-sangat belum saya pecahkan, yaitu melawan rasa bosan dari pelanggan. Kenapa saya bilang,
kenapa Mas kok melawan rasa bosan itu sangat susah? Karena mood orang kita nggak tahu kapan dia pada waktu itu mungkin lagi tengkar sama siapa, terus main ke kafe, nggak mood minum di kafe kita, pastinya nggak enak dong gitu. Makanya jargon di Dines Cafe itu selalu ada cerita di setiap ruangnya. Untuk unggul dari kompetitor yang lainnya sebenarnya hanya satu saja ya. Kita hanya berusaha untuk berinovasi. Dan yang kedua, kita berusaha untuk membedakan dari kompetitor yang lainnya. Jika kompetitor pakai boba, seumpama, udahlah kita coba nggak pakai boba. Kita ngelawan arus nih. Jadi kita harus tahu segmentasinya atau marketnya. Market di Pamekasan ini maunya apa sih gitu. Karena di sini dalam tanda kutip hanya lata saja. Ada barang baru pasti rame. Ada barang baru pasti rame begitu. Jadi saya mensiasatinya ya seperti itu. Kita be different aja dari kompetitor yang lainnya. Nah, untuk pesan bagi muda yang lagi mau atau ada niatan dari teman-teman untuk mau berbisnis, yang penting yang pertama yaitu niat. Niatnya yang kuat. Terus yang kedua, ini jangan lupa nih, bahkan ini jadi utama, restu dari orang tua. Ini sangat-sangat penting bagi saya. Dan yang ketiga, jangan mikirkan modal dulu. Salah kalau teman-teman mikirkan modal dulu. Pikirkan bagaimana flow-nya, plan-nya. Karena di suatu rencana itu ada plan, kita kerja. Plan, do, C-nya ini controlling, A-nya ini action. Jadi 4 metode PDCA ini harus kita jalani untuk teman-teman kaula muda yang sekarang. Berbicara sukses, sebenarnya banyak hal yang menjadi arti di situ. Tapi arti sukses sendiri adalah suatu keberhasilan dan suatu keberuntungan. Kenapa saya bilang suatu keberhasilan dan suatu keberuntungan? Karena kesuksesan tersebut hanya dilihat bagi orang lain terhadap kita. Jadi tolak ukurnya bagi orang lain, kalau dia berusaha di bidang kafe, kalau kafenya besar berarti orang lain menganggap itu sukses. Tapi belum tentu bagi kita itu sukses. Dan bagi saya, kesuksesan itu adalah target saya tercapai dalam hidup, yaitu apa? Membahagiakan kedua orang tua. Halo teman-teman Pamekasan dan pada umumnya Madura. Kalau ke Pamekasan, jangan lupa mampir ya ke Dines Cafe, Jalan Jogotole nomor 26A, samping Bank BRI Pusat Cabang Pamekasan Kota. Di sini banyak menu varian minuman, juga ada menu makanan juga. Yang terutama hari Sabtu atau malam Minggu itu ada live musik. Kita enjoy bareng yuk. Yuk ke Dines Cafe.